Kalau seandainya seorang dia bertanya pentingnya doa, perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya untuk berdoa itu banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum, berkata Tuhan kalian, ud'uni, Allah perintahkan, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengijabah doa kalian. Kemudian Allah bukan hanya memerintahkan para hadirin, Allah ancam yang tidak mau mengerjakan atau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, Allah lanjutkan dalam ayat itu, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang dia itu sombong dari beribadah kepadaku. Coba para hadirin sekalian, siapa yang dimaksud sombong dari beribadah? Ibadah itu yakni ad-doa. Allah sendiri yang mengatakan, para hadirin, doa adalah ibadah. Apa sebabnya? Karena dia sangat-sangat penting. Begitu pula ya innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, saya dakhuluna jahannama dakhirin, Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam neraka, keadaannya hina dina. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarru'an wa khufiyah, dalam keadaan tunduk dan dalam keadaan sembunyi-sembunyi dengan suara yang kecil,